Mengendus terus. Turun tangan. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Min Nabil Karim, Ashabul Kiram, Jamil Muslimin Muslimat, Wal Mu'minin Mu'minat, Khususan Musallim Asal Kitab, Al-Alim, Al-Alama, Al-Alim, Al-Alama, Abi Abdullah bin Albi Al-Haddad, Wa kazalika ila masayina, masayina, Wadidina, Sayyuna Mufatiha, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 你看你，你看，太忧伤了。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا رشدنا، اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونواهيك، وارزقنا اللهم بلاغة أفهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملكة المقربين. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا، ربنا تمن بالخير والسعاده، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل فين خطبة يكتب عبد العابدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم Perihal zikir dan doa. Allah Ta'ala berfirman, Fadhkuruni azkurkum, Waskuruni wala takfurun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai hakikatnya, yang lepas punya Allah Ta'ala. Maka kita dapat ada bersama pada pagi ini, apa yang telah dirancang, apa yang telah di sama-sama bersetuju, maka kita dapat ada di majlis ilmu dan majlis zikrullah. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah menjemput saya untuk bersama dengan majlis ini. Lain sebelum kita namanya ijazah zikrullah, iluklah siap dengan kami kelebihan-kelebihan zikir. Dan sebenarnya kita tak berjaya dalam semua usaha kita yang ibadah kepada Allah Ta'ala, mestilah berpunca daripada hati. Rasulullah menangkan kepada kita kejayaan seseorang adalah berpunca daripada hati. Ya, antara sebabnya jelas kerana hati ini merupakan gaji. Begitulah, begitulah kejadian yang begitu ajaib yang telah jadikan. Hati boleh gaji bagi seluruh anggota. Anggota semua turut taat pada hati. Kalau hati suruh buat baik, dia buat baik. Kalau hati suruh buat jahat, dia buat jahat. Jelas, dia adalah qalbun ati. Berpunca daripada hati lah sebenarnya kejayaan bagi kekasih-kasih antara sahabat-sahabat khususnya, dan juga tabiin-tabiin tabi' wali-wali Allah adalah berpunca daripada hati. Kita tak sampai pun pada pangkat wali Allah, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha membersihkan hati ini bersifat yang cerah oleh syarah. Kerana kalau kita tak bersihkan hati kita, tak ada usaha. Tak ada usaha bersihkan hati kita sifat yang cerah oleh syarah. Sifat yang cerah oleh syarah ini katakan maksiat hati. Kalau maksiat zahir kita dah maklum, tapi yang melakukan usaha, kalau ada tampukan dosa dia, maka dia kena azab. Itu juga dosa hati. Kalau dia tak musikkan hati, siapa yang cerah oleh syarat, dia kena azab. Tak berjaya dia dalam usia dia nak taat pada Allah Ta'ala. Tak berjaya dia orang yang dikatakan bertakwa pada Allah. Kalau hatinya penuh dengan sebabnya cerah oleh syarat, sentiasa dia murkai. Ya, antara sifat yang pertama tadi, dan itulah sifat yang menyebabkan iblis. Iblis beribu tahun dia akan jadi ketua di antara malaikat-malaikat. Cuba kita bayangkan, beribu tahun taat kepada Allah Ta'ala. Bukan satu dua hari, bukan satu dua bulan, bukan satu dua tahun. Kalau tak silap saya, dia khilat-khilat rawi 120,000 tahun.
tapi hancur. Jatuh dalam kemerasaan. Artinya adalah laknat dia sehingga kan tak rapat. Dia bertaubat. Terus jatuh dia tak dapat biman pada Allah SWT. Yang sebab itu dia tu jatuh dalam kemerasaan. Yang sebab apa? Sebab takabur yang kita dah maklum. Sebab takabur iblis tu lah yang menyebabkan dia jatuh dalam kemerasaan. Kenapa? Kerana hati dia tak bersih. Mengapa sebab takabur ni? Kerana Allah SWT dan firman dalam hadis Qudus, dalam hadis Qudus ini yang maksudnya adalah kebiak selendangan. Izab maknanya kainah, maksudnya kebesaran adalah barang siapa yang mampas salah satu daripada sifat ini, itulah maksud hadis Qudus, aku akan humbangkan dia dalam api neraka. Aku tak peduli. Aku akan humbangkan dia api neraka. Allah, itulah sebab tak apa. Ini sebab itu wajib kita bersihkan sebab yang seluruh syarat ini. Ini merupakan maksiat, maksiat lasih. Satu kesilapan besar. Kalau orang bertobat, dosa zahir saja. Tapi dosa batinnya tak bertobat. Tak lepas, tak bersih. Masih dia murkai yang salah. Dia antara sifat takabur. Dan hadis yang menangkan sifat takabur ni, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalatu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang adalah satu zarah daripada hatinya, daripada sifat takabur. Wah, begitu dahsyat. Jadi jelas, jelas kita tak berjaya. Dan mesti bertakwa kita kepada Allah SWT. Kalau kita tak bersihkan sifat ini, sudah boleh salah. Dan kita yakin adalah beriman pada hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pembalasan. Ada dua saja tempat. Satu syurga, satu neraka. Orang yang selamat, dia masukkan ke syurga. Orang yang tak berjaya, apatah lagi yang tak iman, kekal dalam api neraka. Tak ada penghujung selama-lama. Begitu bayangkan. Orang yang kekal dalam api neraka selama-lama, tak keluar-keluar lagi. Itulah hadis yang kita dah maklum. Hadis bila semua orang yang dalam surga, dia hadis masuk surga lah. Itu Rasulullah beri syubahan pada umat-umatnya. Dia beritahu pada Jibril, mana umat aku yang dalam neraka, tak nak kamu keluar kak. Beritahu pada apa malaikat yang menunggu. Jadi habis dia keluar kak. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat yang menunggu neraka, ada tak lagi? Tak ada, dah habis dah. Kemudian dengar suara dia kata, aku umat Muhammad. Kata Rasulullah, aku ada lagi? Lantas Rasulullah keluarkan semua tadi dengan syubahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang kita dah maklum di akhirat, tak ada siapa yang berkuasa melainkan Allah SWT dengan rahmatnya dan syubahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara ini. Jadi itulah yang kita cuba berusaha. Mudah-mudahan kita dapat rahmat hajana dan syufa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
panjang kisah ni. Yang kita nak maklum ringkasnya, bila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, bermakna kita telah taksir kepada Allah Taala dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang berjaya. Tapi tak, kita tidak dapat sungguh-sungguh berjaya kalau hati kita penuh bersalah dengan sebab yang tidak boleh salah. Batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, punca kejayaan diberitahu pada umat ini adalah hati. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fil qalbi ala fil jasadi mudghah, za salahat salahal jasadu kullu wa za fasadat fasadal jasadu kullu. Ana wahya al qalbu, Allah. Itulah Rasulullah beritahu pada umat ni, mengajar pada umat ni, siapa dia orang yang berjaya adalah berpunca daripada hati. Kerana dia adalah ibarat gaji. Jelas? Mana hati ni ibarat gaji jelas? Yang baik, yang buruk berpunca daripada pentah gaji. Kalau gaji tu baik, gaji tu adil, nak cari rakyat ni semua dia suruh buat kebajikan. Tapi kalau gaji tu zalim, gaji tu iaitu orang yang tidak tahan pada salah masalah, maka dia suruh rakyat dia merompak, mencuri, membagai-bagai. Ini hati je lah. Bagai contoh yang mudah lah. Semua ikut anggota kita, semua ikut perintah hati. Kita di rumah. Sedang-sedang kita duduk tu, tegak hati. Hati tegak, ada orang datang lah. Tengok, assalamualaikum. Hati perintah pada anggota, cuma kau pergi tengok. Barulah dia pergi tengok. Betul lah dia orang. Hati perintah. Itu yang dahil kita nampak. Begitu ke hati perintah. Kalau hati itu bagaimana dia tadi, kata Rasulullah, ketahuilah olehmu dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Kalau dia itu baik seluruh hangus. Kalau dia itu rosak, kalau dia itu jahat, adalah jahat seluruh hangus. Jelas Rasulullah. Siapa tak beriman pada Rasulullah, kita semua beriman. Dan hadis-hadis mana kata-kata Rasulullah pun kita beriman. Itulah hakikatnya. Tapi kalau kita abaikan, hati kita tak berjaya. Walaupun kita beramal setinggi gunung, macam lautan dia pun tak berjaya. Itu satu daripada sebab baca kabur. Antara tak betul ni, diumumkan dengan api neraka. Kalau ada sebab tak kabur. Dan Rasulullah beritahu, tak masuk surga. Orang yang ada dalam hati satu zarah daripada sebab tak kabur ni, jelas. Cuma kadang-kadang kita terpengaruh dengan keadaan yang ada sampai lupa yang hak. Dan memang orang tak suka bawah ni. Tak suka kalau apa? Syaitan melarang. Dia tahu. Kalau dia satu orang bersih, saya, mereka itu berjaya. Jadi syaitan ni sebenarnya menggoda. Menggoda itu anak Adam ni, supaya mengikut kata dia. Pasal apa? Sifat asal. Jangan dia seorang masuk neraka, ada ngajak manusia ramai supaya masuk neraka bersama dengan dia. Waliyazubillah. Jadi kita dah tahu tabiat syaitan, dan kita jauhkan daripada syaitan. Allah. Banyak perkara yang oleh Rasulullah SAW kata supaya syaitan tak bersama dengan kita. Di antaranya zikrullah. Allah. Tapi kita tak dapat benar-benar zikrullah yang benar-benar ikhlas, mesti berpunca pada hati. Hati tu belum habis kita. Kata Rasulullah, ada segumpal daging
yang di dalam jasad manusia. Kalau daging itu baik, manusia baiklah seorang putih. Apa mana? Dan kalau dia jahat, maka jahatlah seorang putih. Wahya kedirkah adalah anak wahya al-qalbu. Dia adalah jantung hati. Cantik mulut. Sebenarnya, jantung hati ini merupakan satu nikmat, satu anggota yang amat mahal. Ini sihatlah. Kerana berputih daripada hati lah seorang itu berjaya di dunia akhirat. Jadi kalau kita biarkan hati kita penuh bersarang dengan dapat yang cenderung oleh syarak, maksudnya kita tak berjaya. Lepas itu Rasulullah beritahu, kalau baik jantung tu, hati itu baik, bersih, sihat, maka seluruh anggota jadi sihat. Maksud seluruh anggota dapat beramal ibadah. Lidahnya, telinganya, tangannya, kakinya, matanya, semua dapat beribadah pada antara. Berpunca daripada hati yang bersih. Tapi kalau hati itu kotor, seluruh anggota tak dapat beramal ibadah. Semua melakukan maksiat. Matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Allah, semua buat maksiat. Kemudian Rasulullah itu, anak wahyul qalbu. Tetapi lawanimu dia adalah jantung mati. Allah. Tengok. Atau jadikan. Jadi, itu yang katakan kita makrifatullah. Menara-tara. Siapa dia Allah? Siapa dia Allah? Allah yang maha berkuasa. Dan dia mencipta sesuatu dengan bijaksana. Cuba kita lihat. Adakah hati yang anggotanya, kalau kita tengok, memang yang dikatakan hati, yang kata hati yang dibahaskan, yang terangkan dalam Quran dan sebagainya, hati itu dan hadis yang menceritakan hati adalah satu daripada perkara yang halus yang dipercaya oleh antara yang dapat mengetahui baik dan buruknya. Dan dengan itu seluruh anggota jadi baik kalau dia baik. Dan seluruh anggota jadi jahat. Kira ini jahat. Kenapa orang bohong? Bukan kira kotor. Kenapa janji bohong? Bukan kalau pada apa sebab orang munafik. Kerana dia munafik. Jelas. Orang munafik memang tak ada iman. Dahainya dia nampak macam iman. Oh, tunduk. Bayang masalah. Tapi kalau orang munafik, dia tak beriman. Dia zahirkan. Yang dia, kononnya orang beriman. Orang Islam. Yang bukan di zaman Rasulullah, dia takut. Kalau dia apa? Kalau Rasulullah sendiri pun tak tahu. Siapa dia orang munafik? Hati rahsiakan. Selagi antara tidak beri wahyu kepada Rasulullah, siapa dia orang munafik? Rasulullah tak tahu siapa dia orang munafik. Jadi, berpunca daripada hati. Inilah kelebihan zikrullah ini, iaitu dia membersihkan hati. Di antaranya kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu gilap, kamu bersihkan hati kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi hati itu bercahaya. Bila hati itu bercahaya, iman yang dah mati. Iman Allah, iman dan makrifah dalam hati. Ini merupakan pembendaraan. Dalam apa? Dalam bekas yang betul bekas dalam hati. Kalau hati itu bersih, iman dia bercahaya. Bila iman bercahaya, mana iman dia sempurna. Barulah benar-benar dia dapat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sifat rawa, sifat sabar, sifat mahabbah, sifat syukur. Itu dia. Tapi kalau hati kita penuh sebabnya dia tiru syarat, sifat-sifatnya puji tak apa. Sifat tawadhu'nya tak apa. Sifat mahabbahnya tak apa. Dan sifat rada. Sifat rada yang mana kita dah maklum lah Allah. Sifat rada, orang yang menerima. Tak menyangkal. Walaupun sedikit apa yang terjadi daripada dia. Itu sifat rada. Dia gembira. Dia suka. Apa yang terjadi daripada dia. Kita nak sampai pada peringkat tu. Mestilah sungguh-sungguh bersihkan hati Allah.
Jadi itulah berpunca daripada hati, barulah kita dapat amal zahir dan amal batin. InsyaAllah barulah kita dapat bersihkan hati kita, lebih cepat pancing daripada salam. Inilah sedikit apa yang saya dapat sampaikan. Moga-moga bila kita ada berusaha membersihkan hati, iaitu kita dapat terus kita zikrullah. Terus kita zikrullah. Jadi kelebihan zikir, insyaAllah saya mula masuk pada kelebihan zikir. Dia zikir bersih sendiri, itu ada kelebihan. Kita berzikir dengan, maknanya dalam jamaah, kita berzikir dalam majlis zikir, itu ada kelebihan. Jadi masing-masing ada kelebihan. Jadi kita kena buat dua-dua lah. Di antara majlis zikir ni, dia tak kira. Asalkan kita ada beberapa orang, walaupun 3 orang, elok kalau buat di rumah dengan keluarga kita, dengan anak, cucu, cicit kita, sama-sama zikir, itu majlis zikir. Allah Allah, majlis zikir ni, hajat sepanjang, sebab kita dengar, untuk menguatkan kita. Supaya kita, di mana pun, kita dapat buat zikrullah. Sebab itu, panggil saya lah, mana, dan itulah, yang saya buat tetap kelas saya mesti ada zikrullah. Jadi maksudnya saya tak melepaskan peluang lalu berkumpul. Jadi ada dua, jadi majlis ilmu dan majlis zikrullah, masing-masing itu ada kelebihan. Jadi majlis zikir dengan berjemaah ni tak sama dengan majlis kita sendiri-sendiri. Dia kelebihan dia lain. Bagaimana hadis yang panjang, iaitu sampai antara sedihkan kumpulan-kumpulan daripada malaikat turun ke bumi. Allah Allah Allah, apa tugas malaikat ni? Antara pergi tugasnya, dia mencari di mana ada majlis-majlis zikir, dia turun, dia bersama dengan apa? Dengan majlis zikir tu, dan dia bersama insyaAllah. Iaitu malaikat dia bersama dengan kita pada pagi ini. Dan bila dah selesai zikrullah, dia naik kerana antara tanya dia, bukan antara tak tahu. Ini nak menzahirkan hadis yang menerangkan, menzahirkan kelebihan zikrullah, kelebihan iaitu majlis zikir. Bila dia naik kerana antara tanya dia, kau daripada mana? Kami semua adalah daripada bumi, iaitu bersama dengan majlis zikrullah. Cuba kita bayangkan hadis Rasulullah yang menangkap itu adalah mak benar. Kita yakin, kita beriman, sungguh-sungguh beriman. Lain orang yang beriman Allah yang tak tahu ni, atau beriman atas nama beriman saja, memanglah dia tak yakin. Tapi bagi kita memang yakin. Allah Allah Allah, dia kata kami turun ke bumi dan kami mencari di mana majlis zikrullah, di mana ada majlis zikrullah, itulah kami bersama dengan mereka itu. Oh begitu. Begitulah maksudnya, tapi tak ada dalam majlis oh begitu, tak ada. Jadi maksudnya begitulah. Kemudian antara tanya pada malaikat yang baru bersurai, yang baru mana bila majlis zikir itu bersurai, dia pun naik kerangnya. Apa yang dia minta? Biasa tu yang kita minta. Dia kata adalah barang tu minta syurga. Dan dia had syurga kan? Belum. Allah, Allah, Allah. Hamba Allah. Itu yang Rasulullah kagum. Kata Rasulullah, ada umat aku akhir zaman. Dia tak tengok aku, tak lihat aku, tak jumpa dengan aku, tak dengar kata-kata aku, tapi dia beriman dengan aku. Itulah umat aku akhir zaman, kata Rasulullah. Siapa ya? Kita semua lah. Kita tak pernah lihat Rasulullah, kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita tak dengar kata-kata Rasulullah. Tapi hakikatnya bila Rasulullah bacakan hadis tu, maknanya hadis tu Rasulullah yang bercakap.
Lepas tu bila kita dengar hadis, orang baca hadis, nak kita hormati. Bermakna kita hormati Rasulullah. Mana dia hormati Rasulullah? Hadis yang baca itu memang hadis daripada Rasulullah. Hadis sahih lah. Dan hadis yang daif pun, ulama mengatakan hakikatnya daripada Rasulullah juga. Betulah kita ni. Allah, Allah, Allah. Kalau yang sahabat jumpa Rasulullah, mana way masuk Islam ketika itu dia jumpa Rasulullah, nampak Rasulullah. Macam lagi dah masuk Islam pula zaman ni Rasulullah. Patutlah. Ini yang Rasulullah kata umat aku akhir zaman dia tak tengok aku, tak lihat aku, tak bersama dengan aku. Tapi dia bimbang dengan aku. Tak apa kerja dia, kerja semua lah. Jadi wajarlah kita tingkatkan. Tingkatkan. Iaitu iman kita. Takwa kita di semasa-semasa. Dengan apa? Penuhkan. Sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Dan amalkan ilmu yang telah ajar pada kita. Moga-moga kita benar-benar. Iaitu kita beriman dengan Allah Ta'ala. Memang berdarulah dan beriman dengan rukun. Rukun iman yang apa? Yang enam. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi malaikat dia telah tanya kepada dia, kau ke mana? Aku daripada bumi iaitu bersama dengan majlis zikrullah. InsyaAllah malaikat ada bersama dengan kita. Sedangkan kita tak ada zikrullah, cuma kita bayangkan. Bila kita beri salam, semayang beri salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Dia suruh kita niat. Kita beri salam pada jin dan malaikat. Kitab ni memang dia tak terang kalau hadis nak tulis semua terlalu besar. Jadi maknanya punca ni semua daripada hadis yang sebab dalam Islam. Dia suruh kita niat beri salam pada malaikat dan jin. Jadi menunjukkan malaikat ada bersama dia. Kita memanglah malaikat musuhnya. Malaikat kiraman khatibin yang bersama dengan kita. Oh banyak. Banyak perkara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang tadi itu. Iaitu. Antara tanya pada malaikat engkau daripada mana? Padahal antara tahu lah malaikat tu apa yang dilakukan malaikat. Memang antara perintahkan tu. Lepas tu tak payah tanya. Tapi dia nak menerangkan. Jadi hadis itu nak menangkan fadilah kelebihan orang yang hadir dalam majlis zikrullah. Dia kata, kami turun daripada majlis zikrullah. Hamba-hambamu yang berzikir di bumi. Kami bersama dengan mereka itu. Dan bila dah selesai, kami pun naik ke langit. Kemudian tanya dia, apa yang dia minta? Dia minta syurga. Dia dah lihat syurga ke? Belum. Allah, Allah, itulah yang benar-benar kita beriman. Beriman dengan hari akhirat. Syurga memang yakin. Dia dah tengok syurga? Belum. Belum tengok syurga lagi, dah minta syurga. Allah, 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 itu jelas. Menunjukkan kita yang benar-benar beriman, insyaAllah. Memang kita yakin di akhirat ada sebab balasan. Belum tengok syurga ni, kita dah minta syurga. Kerana sebab syurga yang ditiang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sekali orang masuk syurga, kekal selama-lama dalam nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ambil juga orang yang dalam neraka, kekal selama-lama dalam azab. Dalam hadis sana, kalau ada masa, kalau ada masa dia nak dapat keluar ke dunia ni, dia nak bertaubat, sebilang-bilang. Apa tu? Pasir di dunia ni, nasi dia gembiri. Kerana ada peluang lagi dia bertaubat balik ke dunia. Tapi tak ada. Tak ada lagi. Sepanjang Allah. Sebab kita, cuba kita bayangkan. Orang yang azab dalam penaka dengan apinya, dengan airnya, dengan apa, kada, ular dan sebagainya. Selama-lama dan kadang azab. Tak takut ke kita? Tak bimbang ke kita? Apakah perjalanan kita? Adakah benar-benar kita kasih kepada Rasulullah?
Etmem selalu. Selalu kece. Selalu kece tafakuh. Berkedengarkan. Rasulullah beritahu. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau dia kasih. Dia datang ke Madinah. Hasrat dia nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah dia tanya, di mana ada Rasulullah? Akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Dia bertanya dengan Rasulullah. Tapi pertanyaan dia ini merupakan pertanyaan jarang. Orang bertanya dengan Rasulullah. Tapi itu kelebihan masing-masing yang telah terangkan. Dia tanya kepada Rasulullah, bila hari kiamat ya Rasulullah? Bila hari kiamat? Bila hari kiamat? Rasulullah. 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 Orang yang bijaksana. Cepat dia menjawab, kata dia, apa persediaan kau? Kau tanya kiamat ni? Oh, kata dia, aku tak sediakan amal banyak. Tak sediakan sembahyang banyak. Tak sediakan sedekah banyak. Amal banyak. Tak ada. Tapi aku sediakan aku kasih kepada Allah dan Rasul. Itu aku sediakan. Bila Rasulullah dengar, dia kata aku sediakan kepada kasih kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab. Anta ma'aman habbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau kasih. Maksudnya kau kasih kepada Rasulullah. Kau akan bersama dengan Rasulullah. Dia syurga Allah. Hakikat juga. Al-mar'u ma'aman habbah. Orang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau dia kasih Rasulullah, akan bersama dengan Rasulullah. Dia kasih kepada sahabat, akan bersama dengan sahabat dalam syurga. Dia kasih kepada kasih antara, dia akan bersama dengan kasih antara dalam syurga. Baik itu dia suruh kita kasih kepada kasih antara. Dan panjang, mumpun yang kasih Allah. Baik, suruhnya, saya suruh kisah tadi. Dia minta nak dia dah lihat nak ke? Belum. Belum lihat lagi. Oh, belum lihat dia dah minta. Menunjukkan apa? Minta perlindungan. Biarkan dia tahu. Dan yakin. Ha, itu pergi kita yang beriman. Yakin dengan neraka. Ada tempat azab. Khususnya bagi orang yang tidak beriman selama-lama. Sebenarnya banyak perkara. Ya Allah. Yang kita dengar. Apa yang disampaikan sana untuk persediaan kita, iaitu balik ke akhirat. Untuk persediaan kita selepas kita mati. Bagi kita mati ni mana tempat kita? Mana tempat kita? Rasulullah beritahu adalah kubur itu salah satu daripada dua. Kalau tidak dia dalam satu. Satu kebun daripada kebun syurga, mana dia antara. Ya, orang yang dapat rahmat adalah iaitu nampakkan di apa ni di alam barzah tu satu kebun daripada kebun syurga. Walaupun dia lihat keadaan ni apa di alam barzah tu dia tahu lah tempat tempit gelap ni bumi kan silap situ. Cukuplah kata ulama kalau tak ada kalau tak ada dengan keadaan itu tak ada katakan azab lain cukup keadaan hidup. Tapi dalam keadaan sempit, gelap. Tapi tidak. Orang yang dapat rahmat antara, iaitu dia bertukar satu kebun daripada kebun syurga. Ingatnya, adalah orang yang apa dalam mazhab, iaitu dapatkan satu kebun daripada kebun. Kebun, bukan kebun, maknanya satu lubang daripada lubang. Begitu banyak. Itu belum lagi dalam api neraka. Iaitu dalam barzah saja. Mana dikubur saja. Berapa lama? Berapa kubur selagi belum? Dia bangkit daripada masyarakat. Selagi itulah dia. Orang yang kena adab dalam mazhab. Rahmat dan rahmat. Ya, rahmat dia. Kubur cuma dia. Iaitu dia tidur saja. Lazat dia tidur. Macam mana lazat tidurnya? Allah Allah. Salah kita semua. Mudah-mudahan kita tempatkan satu kebun daripada kebun syurga. Satu kita akan rasakan lazat tidur. Tak dapat kita rasakan lazat macam kita tidur. Di dunia ni tak ada. Oh, itu kita bayangkan. Dan semuanya. Kemudian dia bertanya lagi. Antara tanya lagi. Apa yang minta lagi? Dan itu dia minta adalah dosa-dosa di diampung. Kemudian.
Terima kasih kepada malaikat bagi menjawab apa yang diminta ketika dia zikrullah. Iaitu dia minta, dia minta apa dia minta benda syurga, aku tempatkan di syurga. Itu kelebihan zikrullah. Iaitu dalam majlis, mana dalam majlis zikrullah. Jadi elok lah. Kalau dalam majlis ilmu, kita ada zikir. Kalau apa tu, kita di rumah, kumpul-kumpul keluarga kita, kita buat zikir. Kalau dapat, ialah kalau kita ada keluarga lah. Kalau dapat, setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali. Kita akan apa? Barakah. Kita akan barakah yang kita buat tu tadi. Itu rumah kita barakah. Allah, Allah. Rumah ni sebenarnya yang kita dah maklum. Kalau rumah tu ada baca Quran, malaikat di langit, di lihat, di bawah, di bumi tu ada yang bercahaya, adalah rumah, cahaya rumah yang ada dalamnya baca Quran. Itu anak-anak kita lah. Allah, sekarang dah ada kelas tahfiz lah macam tilawan tumbuh. Elok lah anak cucu-cucu kita hantar ke sekolah tahfiz. Jimat masih. Dia kalau panjang cerita ni. Kalau dah habis ringkatnya 30 juzuk, lepas itu dia nak ambil bidang apa? Mudah. Tapi yang bagusnya bidang agama lah. Kau nak ambil jutera, nak ambil kedokteran, nak ambil apa semua mudah. Janji mat masa. Itu hakikatnya. Tapi kita kena pilih lah. Anak yang apa? Anak cucu-cucu ke yang boleh. Dan dekat kaedah yang kita dah dan maklum. Allah, Allah, Allah. Kalau dulu, sebelum ada kena-kena sahfiz ni, kalau nak cari di muar ni seorang alim ataupun seorang yang hafiz Quran pun payah. Tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melempah. Satu di daerah muar dan di tempat-tempat masing-masing. Alhamdulillah. Quran ni boleh sambil sikit lah untuk menguatkan. Tosakan ni habis. Tosakan tu guru yang habis mengajar bila habis. Dia mengajar Quran saja, mengajar Quran saja pun dia punya kelebihan dia begitu. Apa yang saya dengar, iaitu lebuh raya daripada malaikat daripada selamat ke jemaah. Nama lebuh raya itu ada mana lawan tu kena pada perkuburan. Jadi kena ambillah ada kubur tu. Jadi di antaranya apa yang saya dengar lah. Dan boleh percayai orang yang menyampaikan kepada saya, orang yang boleh percaya. Dia kata di antara yang di gali kubur tu, ada yang jasad dia tak. Allah, 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 jasad dia tak hancur. Dan kengkapan dia tak apa, tidak hancur. Bila ditanya, orang yang itu dapat beritahu, dia adalah orang yang mengajar Quran. Itu mengajar Quran. Allah Allah, memanglah kelebihan yang kita dah maklum. Itu saya sambil. Dan dia minta apa lagi? Dia minta syurga. Aku beri dia syurga. Itu kelebihan orang berzikir dalam majlis zikir. Mana ramai-ramai. Ramai sebab rupanya kalau mengikut bahasa Arab ni, iaitu tiga orang tu dah kira ramai lah. Satu tunggal, dua iaitu dua mana iaitu menunjukkan pada dua. Kalau tiga dah jamak. Kemudian dia minta dosa-dosa dia ampunkan. Aku ampunkan dosa dia. Allah, Allah. Kita yakin. Mestilah kita yakin apa yang diyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mak benar. Bila kita yakin, insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian bila dah tanya-tanya tu, malaikat mesti ingat. Ya Allah, dia miskin. Pasal apa? Pasal kata antara semua yang ada dalam majlis tu, yang diberi dia syurga, diberi dia jauhkan daripada azab neraka, dan yang pun dia sedih. Kemudian kata malaikat tu, ada di antaranya orang yang dalam majlis tu, orang tu bukan mana dia niat nak zikir, niat nak belajar apa tadi. Cuma dia datang tinggal ni. Dia juga, aku ampunkan dosa dia. Kerana orang yang hadir dalam majlis zikrullah,
tidak apa, maknanya tidak terdidik atau tidak yang menyebabkan ada apa, maknanya dia tidak menyebabkan apa, dia masuk apa, dia hadir dalam majlis zikrul menteri, dia tidak lepas daripada nikmat aku, rahmat aku Allah. Itu orang yang tinggal nanti. Apalagi memang orang yang berseri nak zikrullah, memang ikhlas. Bukan insyaAllah kita yang datang, yang datang untuk zikrullah, yang datang untuk belajar ada zikrullah, insyaAllah ikhlas. Ikhlas sungguh, sungguh ikhlas. Saya cukup ucapan saya untuk kita mengalakkan, sama-sama banyakkan zikrullah. Dan sebenarnya adalah zikrullah ni di antara kelebihannya, dia mudah. Di mana-mana kita buat dia, boleh kita zikrullah. Melainkan tempat-tempat yang apa yang dilarang. Pemuda tanda, ada tempat-tempat yang dilarang itu saja yang kita tak boleh zikrullah. Itu satu daripada kelebihan zikir. Sama ada baring, sama ada berdiri, sama ada duduk, sama ada berjalan, kita boleh zikrullah. Tapi itulah yang sebenarnya orang yang menjadi dalam zikrullah, dalam semua amal. Mestilah berpunca daripada hati yang bersih. Daripada hati yang bersih, insyaAllah. Dan zikrullah sendiri adalah menolong. Menolong untuk membersihkan hati. Jadi soalnya saya nak menerangkan tentang kelebihan zikrullah. Di antara zikrullah, cuba kita ikuti. Iaitu, apa kata ini? Pemana adalah fazkuru ni azkurkum. Allah, 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 Allah. Kau zikir pada aku, nanti aku ingat kamu. Dan ini banyak hadis tafsir mengatakan tentang fazkuru ni, ingatlah pada aku. Hadis mengatakan taatlah pada aku, nanti aku ingat pada kamu. Kamu ingat pada kita, pertolongan Allah. InsyaAllah yang pertama kita harapkan pertolongan Allah, iaitu di akhirat. Tak ada siapa beri pertolongan pada kita, maka rahmat Allah. Dikatakan kepada Rasulullah adalah semua, semua adalah dengan rahmat antara. Dia masuk surga, dia lepas pada azab, sebagainya semua dengan rahmat antara. Semua, bukan semua aman. Tak, jangan tengok. Bukan aman. Aman ni merupakan kita tak pada antara. Tapi kalau aman ni kosong, Allah, 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 aman ni kosong, maka tak ada nilai dia antara. Di antara sebabnya, amal tu dah mati, tak ada roh. Rohnya adalah ikhlas. Masa itulah kita tu berusaha. Sampai tak sampai tu lain. Jadi mana kita berusaha, berusahakan hati kita sebab cara berusaha. Di antaranya sifat riyah. Allah, Allah, Allah. Jadi orang sifat riyah ni, yang kita dah maklum. Bila dia beri pahala amalan bagi hamba-hamba dia, kemudian dia beritahu kepada orang yang dia. Orang yang dia ni tak dapat pahala. Dia itu yang kau minta. Yang itu pada siapa yang kau dulu ibadahkan dia. Minta dia puji dia dan sebagainya. Dan itu tak dapat. Yang tak dapat, yang itu dia masuk ke nama pindah dia. Jadi pernah. Yang itu pernah kita beramal. Usul, tak apa-apa. Itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Tapi dia buat syafat. Syaitan yang menghalang itu, iaitu mungkin kita apa, mungkin kita tak ambil berat tentang apa, membersihkan hati sebab yang sudah boleh oleh syarak. Dan ini ni, iaitu kata-kata Fazkuru ni, Azkurkum. Kau sebut akan aku, nasihat pun akan sebut kamu. Itu sebab Allah, Allah, insyaAllah bila kita banyak kaitannya orang yang bertakwa pada antara ni, bila dia dalam keadaan susah, dia sebut nama antara saja, nanti akan beri pertolongan. Mana dia minta pada antara apa, minta menyelamatkan dia, nanti akan beri pertolongan. Allah, Allah, itulah gerak. Yang pertama sekali kita katakan, pertolongan antara di akhirat. Masa dunia ni tak ada apa pun. Alhamdulillah, darah beri kita, banyak sikit dia terhubung dengan dunia ni. Dan kita dapat syukur dia. Nikmat yang diberi kita, maknanya nikmat tu barakah. Dan yang kita harap, moga-moga balasan ni.
حياته الآخرة إن شاء الله تعالى. واشكروني ولا تكفرون. أنا أتربى ثوب. Semua nikmat-nikmat aku nak kamu syukur. Jangan kamu kufur. Itu dikaitkan dengan pemahaman yang lain yang jelas. Bila kita syukur, benar-benar mana kita taat pada Allah. Kalau kita kufur nikmat, nikmat itu hilang. Nikmat mati akan hilang kalau kita kufur nikmat mati. Mana kufur nikmat mati? Mati kita memandang pada yang dilarang oleh Allah. Nikmat tu akan tarik. Cuba kita bayangkan. Orang yang kumpul nikmat ni, mana tidak lagi. Tidak lagi itu merupakan nikmat. Kalau mati bukan nikmat lagi. Maksudnya, kerana kita tak dapat barakah. Tak dapat daripada mati sendiri, iaitu pahala. Ataupun keredhaan Allah. Kerana kita tak syukur nikmat mati. Kita tak gunakan mati pada perkaryaan itu. Di antaranya dengan mati kita dapat berjalan ke majlis ilmu. Bukan mati dah buta. Cuma antara tidak ambil tindakan jelas saja. Dengar. Masih dia kasih pada umat Nabi Muhammad SAW. Pun akhir kita ni, bila kita lakukan maksiat-maksiat, mati kita tadi kita tak guna pada kebajikan. Dia guna pada maksiat. Atalah dah lama dah tarik nikmat mati. Kau dah mati dah tak nampak apa. Allah. Kau nak beribadah tu pun susah. Kalau tak ibadah betul lah. Rasa dia lah. Dia nak beribadah pada antara susah. Apatah lagi nak pergi ke surau, nak berjaya. Lagi menjelis ilmu. Apatah lagi sampai bawa tak sampai. Itulah hakikat. Jadi kita nak bersihkan, itulah cara yang membersihkan hati. Jadi kita bersihkan seluruh anggota kita yang tujuh daripada kita gunakan untuk maksiat. Sebenarnya jalan-jalan jalan-jalan beri mudah. Yang jalan-jalan yang sampai oleh Rasulullah SAW mudah. Cuma masalah kita dapat buat, dapat buat itu saja. Masalah kita nak dan tidak. Allah Allah, cuba kita dengan manusia saja. Dan semuanya wala takfurun, dan jangan kufurkan nikmat aku. Bila kufur nikmat, mana tidak bersyukur, nanti akan tarik semula nikmat. Sebenarnya, panjang. Baik, tak apalah. Ya, itu suruhnya. Di antaranya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah adalah husni. Paman, dakhala husni aminah minata. Adalah la ilaha illallah merupakan itu adalah kutaku. Allah SWT beritahu. Allah SWT beritahu dalam hadis, dalam hadis kudusinya. La ilaha illallah adalah kutaku. Paman dakhala husni aminah minata. Dan siapa yang masuk dalam kutaku, amanlah dia daripada azab. Allah Allah Allah. Sampai begitu. Muat kepada kita, iaitu kita banyakkan dia ke Allah. Dan semuanya, banyak lagi kemudian zikir. Maknanya, saya pilih-pilih saja satu dua. Yang apa? Yang mengadakkan kita pada zikrullah. Ini dah panjang ni. Cuma saya baca hadis ni. Satu ni cukup lah. Lepas tu kita mulalah kita berzikir. Iaitu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa'in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Wa'in zakarani fi mala'at fi mala'in zakartu fi mala'i khayri minhu. Wa'in takarraba ila shibran takarrabtu ilahi zira'an. Wa'in takarraba ilaya zira'an takarrabtu ilahi ba'an. Wa'in ta'wa'atani bi yamshi ata'itu hal wala. Begitu kelebihan zikrullah.
Kalau dia ada orang yang menyati antara, tapi seorang yang pertama tadi jelas lah, orang yang zikrullah ni adalah orang ta'an pada antara. InsyaAllah kita sebut tadi adalah orang ta'an pada antara. Maksud hadis ini iaitu hadis kursi. Pemana antara aku, dia tentang sangkaan hamba ku pada aku. Bukan tentang mana apa, mana aku adalah, iaitu dia tentang sangkaan hamba ku pada aku. Maksudnya apa dah kita pesan belajar? Maknanya aku adalah mengikut apa yang disangka oleh hamba ku. Kalau hamba ku sangka pada aku baik, nasib dapat apa yang disangka baik tadi. Kalau disangka pada aku yang tak baik, maka dia dapat yang tak baik. Mengapa antara kita sangka tak baik dan kita sangka sentiasa sangka baik? Contohnya, kalau kita berdoa, kita sangka baik pada antara makbulkan doa aku. Ha, betul. Itu dia antara sangka baik pada antara. Jangan sangka, sangka jahat. Antara dah beritahu kepada kita, antara sendiri mengampungkan dosa kita. Dan kita bersabat, kita sangka jahat pada antara, itu aku antara tampungan, aku banyak dosa, itu jangan. Jadi kalau dia sangka jahat pada antara, dosa dia antara tampungan, antara tampungan. Tapi kita sangka baik pada antara, bila kita bertobat, kita simpan, antara mengampungkan dosa aku. Harapan itu. InsyaAllah antara mengampungkan dosa kita. Kerana adalah seorang hamba tadi, mengikut apa yang disangka. Kalau disangka baik, maka dapatnya baik. Kalau sangka jahat, dapatnya apa yang sangka jahat buruk tadi, itulah buruk. Dan semuanya, lain zakaran ni. Dan artinya, memandang hati aku, dia tentang sangkaan hamba ku kepada ku. Mana apa yang kita sangka. Kalau sangka baik, teman tentang. Maksudnya, bertentangan dengan apa yang kita sangka baik, atau sampaikan sangka baik kita. Kalau kita sangka jahat, atau sampaikan jahat kita. Mana sama? Atau Allah dia sangka jahat. Siapa dia Allah? Tak kenal Allah. Mana sama? Iaitu dia. Mana sama dia? Mana sabah dia, apa dia sampaikan sangka jahat dia. Kalau sangka baik, maka sampaikan sangka baik dia. Dan semuanya, dan aku sentiasa bersamaan ketika dia mengingatiku. Allah. Bila kita ingat antara, ini luas. Mana ingat antara, maknanya bila kita tak pada antara, dia akan bersamaan dengan aku. Dan juga, bukan siapa yang sentiasa dia ke rumah, antara bersama dengan aku. Maksudnya pertolongan antara. Karena kisah di Mekah. Mekah ni pasal satu balas 1,000. Jadi kalau dia buat satu tu, balas 1,000 pasal satu cepat dia punya pertolongan. Yang kita dah maklum di antaranya kadang-kadang orang tengah apa tawa-tawa tiba-tiba jatuh. Muhammad SAW, Allahu Akbar. Ketika itu dapat pertolongan antara. Semua berhenti. Kalau orang tengah ramai itu kalau tak berhenti, habis mati dia kena lanyak. Bukan dia sengaja. Dia solat-solat habis. Tapi bila kita subhanallah, atman Allahu Akbar, ketika itu juga semua berhenti. Maknanya bila kita ingat pada antara, antara ingat pada kita. Apa mana ingat? Pertolongan antara. Allah, Allah. Serta-merta. Jelas, jelas. Begitu ke? Di mana juga kita berada? Bila kita, mana kita ada berlaku kesalahan dan sebagainya, minta pertolongan pada antara. InsyaAllah antara akan terus biar pertolongan pada kita. Fadzkuru ni, azkurkum. Sebutlah pada aku, nanti aku akan biar pertolongan. Maknanya di mana kita berada, bila kita ingat pada antara, tersebutnya nama antara, mana berdoa dan sebagainya, insyaAllah dapat pertolongan pada antara. Siapa dia? Orang yang taat pada antara. Orang yang bertakwa pada antara. Bukan saja di dunia, malah di akhirat. Ta'arraf min Allah fi siddaq. Ta'arraf tu, ta'arraf Allah fi siddaq. Ta'arraf Allah fi. Ta'arraf Allah fi rahak. Ta'arraf Allah fi siddaq. Maksudnya kau kenal antara pada ketika kau senang. Antara kami pertolongan pada ketika kamu susah. Itu di mana? Di akhirat. Di dunia lagi antara kami pertolongan. Tak apa dia?
orang yang bertakwa. Tapi ada orang yang benar-benar bertakwa, orang yang bersih hatinya daripada sifat yang cenderung disalah. Itu orang yang benar-benar bertakwa. Kalau hatinya tak bersih daripada sifat yang cenderung disalah, iaitu tak dapat yang sebenarnya bertakwa. Kerana hatinya ada riya, hatinya ada takabur, hatinya ada sum'ah, hatinya ada berbagai-bagai sifat yang cenderung disalah, mana dia? Dia salah satu. Dalam hati salah satu wujud. Kalau dia penuh sifatnya cenderung, tak boleh dia bersifat dengan yang dipuji. Kalau hati dia penuh dengan sifat dipuji, tak ada sifat yang celih. Kalau dia ada sifat tawaduk, benar-benar sifat tawaduk, dia tak ada sifat takabur. Apa itulah. Sebab itu wajib kita bersihkan, kita dalam usia, bersihkan hati kita daripada sifat yang celih boleh salah. Dan semuanya, dan aku sentiasa bersama, bersamanya ketika ia menghatiku. Jika ia menghatiku dalam dirinya, mana nasi aku menghati dalam zatku. Mana dalam dirinya dalam hati dia. Jika ia menghatiku dalam kumpulan orang ramai, nasi aku akan menghati dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Maknanya, ada menghati kita dalam kumpulan lebih baik, iaitu kumpulan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Dan jika ia mendekatiku, dia mendekatkan dirinya kepada aku sedekat, maksudnya aku akan mendekatkan zatku kepada dia sehasih. Mana pertolongan antara. Cepat. Kita boleh sedekat Allah Ta'ala ada sehasih. Allah yang kita dah maklum. Masalah yang bersifat kamalan. Begitulah. Bila orang kasih pada dia, berkhidmat pada dia, ingat pada dia, taat pada dia, cepat-cepat adalah dapat keuntungan. Kalau sikit, sikitnya adalah tuan kita dah banyak lah. Kalau banyak, bagi banyak. Bagaimana? Jika ia mendekati diri kepada kadaku sahaja, tadi saya cakap. Maksudnya aku akan mendekati zatku kepada dia sedepul. Artinya lebih banyak. Lebih dekat. Maksudnya dekat kita maklum. Bukan adalah dekat yang kita. Iaitu pertolongan adalah. Sikit kita buat, pertolongan adalah banyak. Kalau kita buat lagi banyak, lagi banyak. Kalau sedekat, begitu sahaja. Kalau sahaja, sedepul. Dan sebenarnya, jika ia datang kepada aku, berjalan kaki. Dan sebenarnya, aku akan datang kepada dia, berlari. Ibaratnya, kita berjalan kaki. Lambat lah. Tapi pertolongan datang begitu cepat. Begitu cepat, begitu banyak. Yang kaedah dia berlari mendapatkan kita. Allah. Jadi alhamdulillah cukup begitu. Iaitu kita buat pengantan. Iaitu bukan pengantan, maknanya mudah-mudahan kita sama-sama barakah. Kuncinya adalah daripada hati yang bersih. Dan bila kita di rumah, insyaAllah hati kita bertambah bersih. Memang kita bersih-bersih kan. Kemudian kita tambah pelan dia keluar, hati kita bertambah masih. Jadi moga-moga harapan saya dan kita sama, iaitu kita dapat banyakkan dia keluar. InsyaAllah, benda itu mudah. Yang kita yang pertama mesti ada adab. Kalau tak ada adab, tak ada. Ya? Benda depan mati pun tak ada adab, tak dapat minum, tak dapat makan, tak dapat mati. Itulah dia. Jadi saya bacakan di rumah ni. Boleh masing-masing kepada dia, bagikan. Ini ada. Dari. Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Salah-salah zikir. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah, amma ba'du. Berikut ada satu hadis yang menyatakan salah-salah amalan zikir la ilaha. Hadis yang ketiga belas pada pada perhubungan dengan mengajar. Mana haji ini iaitu hubungan kelebihan mengajar. Jadi hadis yang ketiga belas dalam kitab ada dalam kitab. Iaitu mengajarkan amalan Allah yang dipetik dari kitab Ihtihafus Sa'adat. Kerangan Al-Alim, Al-Ulama, Syekh Muntar, Al-Tarab. Ada sebutkan. Pada satu hari, saya baca, yang ringkas, pemudah kita dengar. Pada satu hari,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikenal siapa Sayyidina Ali, nanti Rasulullah, dan dia dilakukan di pahaya keempat. Karramallah wajah, ya Tuhan telah muliakan zatnya. Ini satu kelebihan pada Sayyidina Ali. Ilmu yang saya terangkan, kenapa? Nah, kita menghormati Sayyidina Ali. Itu kelebihan Sayyidina Ali. Di antaranya daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, sahabat yang lain, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi pada Sayyidina Ali, dia tidak apa mengatakan radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajha, telah menurunkan zatnya. Maksudnya, iaitu Sayyidina Ali masuk Islam, iaitu daripada kecil. Yang lain itu masuk dah, iaitu dah tua, dah besar. Maksudnya dah melalui zaman jahiliyah. Jadi sebab itu kelebihan Sayyidina Ali terus daripada kecil sampai dia apa, maknanya akhir balik terus dia di Islam. Datang Sayyidina Ali datang berjumpa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dia bertanya Sayyidina Ali pendek bertanya pada, iaitu bertanya pada siapa? Pada Rasulullah SAW. Apa kata dia, ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku dan kepada manusia sekiranya mengenai hampir-hampir dan semudah-mudah jalan yang menuju kepada Allah. Apa itu? Iaitu mengenai dengan ibadah yang sehampir-hampir dan iaitu sehampir-hampir dan semudah-mudah jalan menuju kepada Allah. Memang mudah kerana la ilaha illallah dia, alhamdulillah. Dan sebaik-baik hambanya mana mengenai sehampir-hampir dan semudah-mudah jalan iaitu yang menuju kepada Allah Ta'ala, dan sebaik-baik hambanya terhadapnya, dan sebaik-baik hamba Allah terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai Ali, lazimkanlah berzikir akan Allah Ta'ala di tempat yang sunyi. Mana tempat yang terang, mana tapi dikuatkan pada tempat yang sunyi. Mana sunyi itu kita bersendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai Ali, Ali menjumpa tadi siapa dia rasa apa dia aman yang sebaik-baik dan semudah-mudah. Tiupkan pada dia. Ya Rasulullah, tiupkan kepada aku, kepada masyarakat sekalanya, mengenai sampai-hampir aman dan semudah-mudah aman. Dan semudah-mudah jalannya menuju kepada Allah. Itu Rasulullah lantas. Bila Rasulullah dengan itu, dengan kata pemerintahan jalan ini, Rasulullah pun berkata, baik, ibadah terhadapnya aman tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai Ali, lazimkanlah berzikir Allah di tempat yang sunyi. Itu yang tertua pada Sayyidina Ali, berzikir pada tempat yang sunyi. Yang mana Rasulullah Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah, tunjukkan apa dia amalan yang sampai semudah tadi. Kata Rasulullah, naklah kamu berzikir, iaitu tempat yang sunyi. Sayyidina Ali bertanya lagi pasal tak begitu faham apa maksud Rasulullah, bagaimanakah saya akan berzikir ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, pejamkan dua matamu dan dengarkan aku menyebutnya tiga kali. Lalu Rasulullah SAW menyebut Allah tiga kali, iaitu Sayyidina Ali mendengarnya, iaitu mendengarnya sebaik tiga kali yang keadaan pejam mata. Kemudian disebut pula oleh Sayyidina Ali, lepas Rasulullah menyebut tiga kali, Sayyidina Ali dengar dengan baik dan yang keadaan dia pejam mata. Dan bila dia sudah Rasulullah baca tiga kali, Rasulullah Sayyidina Ali pula menyebut dengan tiga kali dengan keadaan mata dia cerik tiga kali, dan Nabi SAW mendengarnya. Kemudian Sayyidina Ali mengajar pula, inilah sebenarnya silsilah ni. Jadi faham, nanti insyaAllah bila saya muda, iaitu saya zikir tiga kali masing-masing kejam mati, dengar dan apa yang saya sebutkan zikir tadi.
Bila selepas saja, saya dah baca tiga kali, cendek mantra masing-masing, ada zikir pula tiga kali. Itu saya dengar. Jadi nampaknya, kena jelas lah. Zikir itu kena jelas, itu saya dengar insyaAllah. Dan semuanya, dan Nabi SAW mendengar. Kemudian Sayyidina Ali mengajar, ini salah satu dia. Sayyidina Ali mengajar kepada zikir ini kepada Hasan Basri, dan dari Hasan Basri kepada Habibul Ajami. Inilah seumpama saya kepada hamba. Cara mengambil zikir ini, tidaklah murid memejamkan mata dan dalam mendengar sebutan gurunya la ilaha illallah sebanyak tiga kali. Kemudian dia pula menyebutnya tiga kali sementara gurunya mendengar pula. Ijazahnya saya ambil daripada Tuan Guru Syekh Ahmad bin Qasim. Syekh Ahmad bin Qasim, mana satu jalan lain lah. Mana saya ambil daripada Imam Haji Syirah bin Imam Zuki. Tapi sama juga yang ni, yang dia ambil tu sama. Cuma yang mengajar ni, yang salah-salah ni, atau Syekh Ahmad bin Qasim, cikgu cikgu Syekh Ahmad bin Qasim, daripada Muhtar Antara bin Muhammad Muhtar Antara. Yang mengambilnya daripada Syed Muhammad Amin, yang mengambilnya daripada Maulana Arif bin Dahan Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Dan dia mengambilnya iaitu daripada Maulana Arif bin Dahan Syekh Al-Abid Syedi Al-Ansari. Dia mengambilnya daripada iaitu daripada Kunuzul Ma'arif Syed Abdul Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Makbul Ahdadi, yang mengambilnya daripada An-Namah Al-Sufi Syekh Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Muradi Al-Murjaji. Beliau menerimanya daripada Al-Alim Al-Khabir Al-Sufi Al-Syahir Muhammad Aqili Al-Makki, yang mengambilnya daripada Al-Ali bin Dah Al-Safi Al-Safwati Sayyidi Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Ahmadi. Dan beliau mengambilnya iaitu daripada Syekh Isa Sawa Sanawi, yang mengambilnya daripada bapanya Sayyidi Ali Sanawi Tasnawi. Dan mengambilnya iaitu daripada bapanya Sayyidi Abdul Qudus Tasawi, daripada bapanya juga Al-Qabul Akhtam Syekh Muhammad Tasnawi. Dia mengambil daripada bapanya Ahmad Al-Babtar Al-Syahir Bil-Akhras, yang mengambilnya daripada bapanya Ali. Dia mengambilnya daripada bapanya Syekh Abdullah Ash'ad, daripada Syekh Umar Sanawi, Syekh Umar Tanawi Al-Tawsi, dan dia mengambil daripada Syekh Al-Kabir Syahid Syed Ahmad Balawi, dan dia mengambilnya daripada Al-Imam Abi Ya'zi, yang telah mengambilnya daripada Al-Imam Nuruddin bin Ali bin Harzam. Dia mengambilnya daripada Al-Imam Hufaz Abi Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri, dan dia mengambil yang telah mengambilnya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Wazali, iaitu Imam Wazali. Mana ada hubungan dengan Imam Wazali, insyaAllah mudah-mudahan. Dan mereka ini orang yang apa, insyaAllah orang yang wali-wali Allah, yang ada hubungannya kita dengan apa pada Rasulullah. Dan semuanya Imam, dan beliau mengambil daripada Syekhul Islam Imam Haramain, atau guru dia Abdul Malik bin, yang mengambilnya
daripada bapanya Suyuh Syaihu Abi Muhammad bin Abdullah bin Yusuf Jamuni Juwani Juwani yang maminya daripada Arif bin Arif bin Abi Talib Al-Makki Muhammad Ali daripada Imam Abi Bakar Syabli beliau mengambilnya daripada daripada Sidi bin bin Mughandis Syakati yang mengambil daripada Mahrum Qurahi yang mengambilnya daripada Abi Sulaiman Daud bin Basir Al-Ta'i beliau mengambilnya daripada Muhammad Habibul Hajami yang mengambil daripada Imam Kabir Hasan Hasan bin Hasan Basri beliau telah mengambil daripada daripada Imam Al-Ma'arif Al-Mashari Wal-Maghrib Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah Wajah jadi mengambil daripada Sayyidina Ali mengambil dan menengahnya daripada iaitu Sayyidul Wujud Sayyidul Wujud Imam Ba'un Khais Imam Ba'un Khais Wajud Wajud Imam Ba'un Khabis Wajud Sayyidina Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah begitu salah telah dia insyaAllah dia adalah orang yang Ahmad ni orang wali wali Allah Ali Ali Sufi sampai pada Rasulullah itu sampai pada Sina Ali Ali Sina Ali ambil pada Rasulullah jadi sekarang ni Alhamdulillah mereka kita bersedia saya nak sampaikan mula-mula saya baca saya di keluar tiga kali masing-masing dengar yang keadaan pejam mati itulah itu ya Rasulullah mengajar Sayyidina Ali kerana tidakkan barakah ini dan bila saya dapat cerita kali masing-masing dengar ada kejam mati lepas itu masing-masing iaitu zikir tiga kali saya dengar pula jadi zikir dengan dengan apa sampunnya mana zikir yang tiga dan saya dengar mana yang asal asal zikir tu sekarang saya dengar lah walaupun tak dengar ya saya dengar kenapa kerana saya saya sendiri mendengar selepas itu kita sama-sama buat zikir dan selanjut iaitu saya nak menangkan zikir ni jadi zikir ni kita mulakan dengan dengan istighfar istighfarnya apa-apa istighfar boleh tapi dia yang mengajar pada kita Astaghfirullahaladzim Innallah Ghafur Rahim Astaghfirullahaladzim Innallah Ghafur Rahim kawan-kawan macam sekali ataupun tiga kali dan selamatnya Allahumma ta'ala Muhammadin Abdika wa Rasulika Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kalau tak dapat selamat itu dan tak dapat berarti siapa yang saya baca tadi apa-apa siapa apa-apa selamat cukup dan sebenarnya kita boleh ya Nabi Al-Karim Ashabil Kiram Jamin Muslimin Muslimat Mu'minin Mu'minan Mu'minin Mu'minan khususan Sayyidina Ali Al-Qadra Nikahila Masyaih Masyaih Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ayah
Alhamdulillah. Ya Allah, moga-moga diberkati oleh Allah Taala dan untuk kita banyakkan zikir Allah. Itulah dengan kelebihan zikir Allah tadi. Dan yang di samping itu, kita bersihkan hati bila sifatnya jadi bersalah, supaya kita dapat terus antara mudahkan kita dan kita zikir Allah sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam. لنبي الكريم أصحاب الكرام من فاتحة مشطان الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أبدل الذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. Jadi sekongkuang kita cari sedikit-sedikit, iaitu jangan yang buang ni boleh, iaitu 360. 360 ni Rasulullah dah beritahu apa yang dia punya. Jadi sebenarnya apa tu, kita bukan pandang-pandang kita, iaitu kita mengikut apa yang dia ajar oleh Tuan Alim Amir. Adalah bilangan ni ada mempunyai tersendiri perkara yang penting yang kita abaikan. Itu 360 ni kerana anggota kita ni dia punya sendiri dan semuanya 360. Ini kalau kita fikir dalam cair semalam semuanya sekarang-kadang 360, insyaAllah mengalami kita dah sampul dekat dan aman dari berbeda, iaitu penting juga 360 anggota atau misalnya sini dalam anggota kita insyaAllah. Dan aturan ni dah disampai itu 360 ni ada saya sikit kan. So kalau masing-masing lah masing-masing dah boleh menaikkan iaitu 500 saya semata. Kalau pernah menegak lagi, sibuk saya semalam. Asal saya tak berapa tugas, tak berat. Pokoknya pertama, mesti kita punya asam. Dan selain daripada itu, yang menggalak amal kita ni dalam kucur kita amal ibadah ni, Allah. Minggu kata Imam Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar, hanya berkata, bukan saya kata, kalau saya kata lah, Allah, aku berkata. Syekh Ibn Hajar berkata, adalah apa yang dia buat amalan amal-amal kebajikan yang buat apa juga amal kebajikan yang dia buat oleh anak-anak ni makmum pahdi dapat pahdi. Allah. Inilah satu budi, inilah satu kebajikan yang dia dapat amalan apa saja. Kalau tak dia, dia masih hidup, kalau kita ingin sahabat, apa yang kita ingin boleh buat dia? Nak buku dia? Tak ada makanannya dia, satu ke? Satu. Nak pergi makan, makan apa nama dia? Dia pun tak kata, makan dia merumuk tu boleh. Dan tu saya cakap, kalau jujur dia pergi, pergi apa? Yang tu pergi rumah apa? Mungkin dia balik, dia tak boleh makan. Jadi itulah yang mengalas pada kita, kata Syekh Ibn Hajar. Saya yakin, memang mana sama. Anak ni dia berjaya, ada dalam buku cerita dia bapak. Ya bapak tu sampainya, dapat tak bapak yang bapak yang mencak. Nak mendidik anak. Anak ramai pula. Kalau nak raya, Allah sedih. Kalau anak ramai ni, bapak miskin sedih. Ya bapak boleh berikan apa, kata orang baca buku. Bagi anak-anak dia tak dapat. Cuma sedih. Jadi kita pun jadi bapak-bapak ni memang tak mudah susah kita. Jadi kita tak ada apa nak balas kepada bapak kita. Tak ada budi yang kita nak sampai kepada bapak kita. Melainkan, ya sudah amal-amal ibadah kita. Banyak kita buat insyaAllah. Ya itu bapak kita dapat kahwin. Apa yang kita buat kebajikan. Tapi kalau kita buat maksiat, maka kita tak terlibat. Dia tak sama dapat usaha. Itulah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, ulama besar yang dia dah tahu. Kalau orang bertanya, itulah Syekh Ibn Hajar. Dia cakap dia cukup. Kadang-kadang orang akhir zaman dia banyak cerita. Jadi kita, selain dari itu memang jelas. Jadi, tak niat pun dah sempat. Tak niat pun dah sempat. Jadi ilmu yang ulama yang bertanya semua itu kan, semua itu kan yang bertanya cukup. Mari lagi kita zaman ya, ni ada mati. Apa yang menyayangi ya Rabbi, gara amal ibadah aku,
insyaAllah apa juga yang ditawarkan, yang bapak saya dapat balik. Allah, 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 Allah. Inilah jasa anak pada bapak. Tak ada jasa lain. Bagaimana buatkan kerja, kalau kerja dengan satu kesak. Sikit lagi lah. Apa kesaknya? Seorang yang salih, dia mimpi. Mimpi orang salih ini adalah benar. Dia satu duduk daripada kenabian. Maksudnya satu duduk daripada kenabian tentang benar mimpi. Apa dia mimpi? Dia mimpi, iaitu dia jumpa dengan seorang yang tak boleh gantung. Dia kenal orang itu, mungkin sekampung ke, atau bukan berjawab pun, memang dia kenal orang itu. Jadi dia tanya, apa-apa saya buat? Dia kata, baik, Alhamdulillah, kata dia, saya pun dia pun kena sana. Dia apa-apa? Dia kata, ada orang yang berlalu di perhubungan. Di perhubungan itu ada orang lalu. Macam kita nak biasa baca Fatihah dan apa-apa, dia kata, dia baca selamat. Pahamnya dia dah lihat kepada dia di perhubungan itu. Maka itulah aku diampuni oleh Allah Ta'ala di sesuatu. Cuba kita bayangkan. Dia ambil sifat dari kisah ni lah. Hakikatnya, orang lalu pada hubungan itu, orang bukan hubungan dulu dia. Dan dia akan selamat pada hari kubur itu, maka di kubur itu antara orang lalu sendiri. Apa kata kat mana? Anak yang saleh, ya sudah. Anak yang saleh berdoa kepada bapa. Mana berdoa kepada bapa selain berdoa doa dan juga dia akan amal saleh. Tetapi daripada orang yang lalu dia banyak baca yang selawatnya, yang sifatnya, yang zikirnya. Jangan apa kita antara tidak tidak apa tidak sisihkan amal pada kita. Dia berpegang teguh. Dia tu kata saya pun ada. Tapi memang itulah. Bukan dia saja, tapi yang bagi kuat kita nak pegang, iaitu saya pun ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inilah di antara ini. Apa juga amalnya pada kita? Apa saja dapat pahit. Kita kata yang pergi belajar, belajar dapat pahit. Sebenarnya belajar adalah pahit yang amat besar. Jadi Rasulullah di antara ini adalah orang belajar. Dan satu bab adalah lebih baik daripada bantuan simpul Quran. Bapak pun dia boleh bantuan simpul Quran adalah lebih baik orang belajar satu bab. Siapa boleh semayang simpul Quran? Alhamdulillah, walaupun itu tak sama dengan orang belajar satu bab. Jadi kita juga ada amal. Amal yang dapat pahala itu belajar. Bapak kita dapat pahala. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah kita rasakan, kita ber, iaitu kita dapat berbunyi pada bapak kita yang ditunjukkan oleh ulama-ulama. Alhamdulillah. Dan siapa yang berbunyi kepada Rasulullah, siapa yang berbunyi pada bapak dia, insyaAllah anak dia tak lupa lagi. Kalau orang yang tak ingat, tak lupa pada bapak dia, maka anak dia akan lupa pada dia. Itu hadis. Ucap banyak sisi. Cukuplah sama sini. Akhir sekali saya minta ampun dan maaf. Apa juga salah-salah saya. Dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pengandung dan kepada imam Datuk Musim-Musim ini yang tetap berulang pada saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya dah lakukan ini. Moga-moga harapan kita sama-sama dapat berkatan. Ini barakah, ini tetap. Kalau tak ada barakah, tak ada apa dah. Nak barakah ni. Kalau ada barakahnya, barulah apa yang kita amat dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud ijazah yang tidak maklum. Maknanya kalau tak ijazah pun boleh, tak ada masalah.
Masalah ada kan dia banyak dikurangnya selawat kita tahu kan selawat kita itu apa kan kita banyak sedikit dapat dan salah dapat apa dapat ini cuma kata ulama dan tadi maknanya kita dengar pada orang yang menyampaikan begitu itu belajar dan ini ibarat ulama apa macam macam kita nak menyembah Tuhan kalau diberahu mana mudah sampai dan cepat sampai. Tapi kalau ada tidak ada perahu, nah itu lah. Sampai sampai. Dan mungkin tak sampai. Mana uang barakah dia lah. Jadi uang barakah, nah itu lah. Payah tak sampai. Di antaranya barakah, insya Allah. Insya Allah, nah kita dapat uang. Mengamalkan sedikit ini. Nah itu lah sedikit. Hubung dengan ijazah ini. Wallahualam. Ha? Apa ya? Ni dalam masjid tu kan.